Bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas-tugas Anda nanti, ya, Anda membuat folder ya. Misalnya untuk membuat folder itu bisa di sini, ya, di sini folder baru. Nah, tugas buat nama ya, tugas nama misalnya Ceni Hidayati. Nah, tugas Ceni Hidayati. Hidayati. Buat atau create ya. Di sini buat tugas satu, tugas dua, buat lagi folder ya. Bisa klik kanan, bisa juga di sini ya. Buat folder baru. Nah, tugas satu. Itu kan ada beberapa file ya. Nah, ini tugas Mas Tuhan nanti. Jadi Bapak ini tugas dua. Kami lihat masing-masing Google Drive. Untuk mengirim Google Drive nanti itu dikirim melalui quiz. Kalau dikirim melalui quiz itu mahasiswa lain tidak bisa mengakses. Tapi kalau dikirim melalui forum diskusi itu bisa diakses oleh mahasiswa lain. Nanti di copy paste oleh mahasiswa lain. Atau dikirim linknya melalui WA juga bisa begitu. Jadi ada mahasiswa lain yang tidak mau bekerja, ingin gampangnya, diambil punya temannya, ganti nama. Gitu. Nah, jadi untuk minggu depan tugasnya, tugas membuat kita lihat ya. Pertemuan 14. Tiga belas. Preview quiz. Nah, di sini ya. Jadi, nanti yang dikirim itu adalah link ya. Tulis di sini. Oh, enggak. Anda tulis link. Link Google Drive Anda masing-masing. Ini alamat link ya, alamat link Google Drive. Oke. Okay. Nah, bagaimana mengirim link Google Drive itu? Di mana tadi Google Drive apa? Cara mengirim link. Ini. Bapak masuk ke pertemuan 13. Jadi di sini pertemuan 13. Jadi karena tidak ada, ini tidak bisa dilihat ya, yang sudah mengirim. Last preview. Edit. Nah, edit. Link akun tugas kirim. Kirim. Link akun Google Drive. Nah, untuk mengirim akun Google Drive ini, kita masuk ke Google Drive ini ya. Nah, yang dikirim itu adalah link ini ya. Ini. Jadi kita harus keluar. Jadi bukan tugas satu, bukan tugas dua. Jadi ini klik kanan. Klik kanan. Klik bagikan. Nah, tolong dilihat ini. Di sini ubah siapa saja yang bisa melihat link. Nah, di sini pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor. Nah, Anda harus mengklik editor ya.
Oke, Bapak ya. Kalau tidak nanti Bapak tidak bisa mengakses. Nah, kalau sudah siapa saja, nah, jangan klik dibatasi ya. Siapa saja yang sebetulnya jangan klik dibatasi. Kalau dibatasi ini nanti yang membuka itu harus meminta password kepada orang yang memberi. Jadi pilih siapa saja yang memiliki link ini bisa mengakses. Terus Anda lihat nanti cek ya. Nah, di sini boleh pengakses lihat saja. Nah, jadi Bapak melihat saja. Ya. Nah, ini linknya. Jadi kita klik salin link. Nah, kalau sudah begitu kita masuk ke draft kita tadi, ke tugas. Ini ya. Nah, dipastikan di sini, paste di sini ya, link. Nah. Nah, kalau sudah finish item ya. Nah, berarti data Anda itu sudah tersimpan. Jadi tidak ada tugas yang sama ya. Bapak sudah membuat sedemikian rupa. Kalau ada yang sama berarti memang ada yang copy paste. Kalau yang copy paste ya diulang aja lah semester depan lagi ya. Kita cukupkan ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.